Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, balik lagi bersama Jemaat Vlog Channel di sini. Kali ini seperti biasa kita akan mengupdatekan lagi situasi progres tol Cisumdawu, tepatnya di area Cileunyi. Dan untuk di daerah sini itu untuk pembatas jalannya udah selesai. Nah, yang kemarin saya videokan itu kan baru rangka. Nah, sekarang udah selesai. Progres di sininya udah selesai tuh. Nah, dan untuk di jalur tengahnya di sini, itu baru rangka-rangkanya. Baru rangka, dan sebelah kanan itu udah papan atau cetakan. Udah coran ya. Dan untuk yang sebelah kiri saya itu baru rangkanya aja. Kan seperti ini keadaannya. Dan untuk lalu lintas seperti di sini emang lumayan ramai ya, soalnya jam kerja sekarang berangkat ya, sekarang pagi-pagi. Sekarang itu tanggal 29 Januari 2021. Keadaannya seperti ini. Keren lahnya pokoknya mah. Ini orang muter beyu. Hukum pagi kene soalnya. Cuaca yeuna emang rada-rada mendung ya. Rada-rada mendung, rek hujan ieu teh. Ya, terpantau di data mah emang rek hujan, kadang rek hujan. Flyovernya tuh baru rangka kawat-kawatnya. Kawat-kawat. Itu sebelah kirinya, rangka kawat. Belum dicetak. Jadi nu dicetak mah teh nu sisi sebelah kanan, sebelah dieu nya, sebelah dieu. Di jalur yang mau ke arah Tanjung Sari. Sekarang ada yang baru lagi di sini, girder. Ya, girder nu kamari teh kerangnya. Tuh, girdernya standby. Nah, udah standby di sebelah kiri saya, udah standby girdernya. Nah, di dieuna masih kana cayanya ya, bisa ditinggali. Nge-standby, nge-siap-siap pemasangan lah bentar dari. Dan area kanan seperti ini. Ya nges di buah gali kia nya. Nah, kayak kan belok ke kanan, ke kiri itu. Keadaan seperti ini tuh. Jadi jalan anu di luhur ieu mah anu jalan satu jalur anu di atas AMC anu depan Masjid Al Musyawarah mulai dibuka itu untuk cetakan-cetakan corannya udah dibuka, dan sebelah di depan AMC pada dibuka, depan masjid udah dibuka. Nah, anu belah dieu masih kene aya girderna, elengger dan naon eta anu dihandapna teh. Yang penahan-penahana can dibukanya, tapi udah beres jadi. Tapi kan nanti si kana mah bakal jembatan di ujung udah kalau luhur di itu teh. Jembatannya panjang gitu tanya si kana mah. Itu aja jembatannya panjang. Nah, ini di bawah terowongannya seperti ini. Tuh, di bawah terowongannya. Wih, mantap.
Pas jadinya selokanana lumayan rada jero ya, selokan sebelah kirina. Tunu kebelah dituna nu kadalemna. Corana geus beres. Corana geus beres ke pengacan pangisi pinggir-pinggir kiri kanan geus beres. Ush. Geus beres, berarti tinggal iya ya, ngadirataken nu di bawah ieu. Di bawah di encan aya tah geus mulai berbelok tuh. Jadi si jalur tina geus mulai berbelok ke kanan. Si kadieuna mulai berbelok. Mulai katingali. Senang kayak kan aya jalan anu pas tol anu masuk di daerah Garut Tasik. Di Garut Tasikna. Jadi ayeuna mah nu digaweana teh lamun ieu mah naon ngaranna diaci. Keur diaci sisi-sisina teh ayeuna mah nya nu ditingali ku saya ayeuna mah keur diaci. Keur diaci di daerah dieu nama. Ieu urang teh pode belah dieu. Tuh. Nu kamari ieu geus beres. Di ditu geus mulai berbeloknya geus digali anu di arah AMC ka belah dieuna geus digali geus dibor-bor-bor gitu tinggal ke di beton deui yang akses belok di ditu belok ka dieu jadi tangke anu belah dieu anu ayeuna keur digunakeun kayak jalan nanjak ka luhur yang belok masuk ke tol Cisumdawu akses tol masuk gitu geus ah. Nah, ayeuna balik deui ka daerah dieu, di arah belah dieu. Bari itu kan geus beres, tinggal ke jalan masuk anu ti arah Garut Tasik nu masuk ka arah tol Cisumdawu. Ke di dieu aya tanjakan. Nah, ting tepatna belah mana nama? Sigana sisi belah kanan saya tadi dinya yang tanjakan anu. Nanti tanjakan ini yang naik ke atas terus muter nyambung kan belah ditu tuh nu gigireun underpass sisi belah ditu. Tadi misalkan ya di dia nanya, nah misalkan ya nanya, tak nyambung lagi ini belah dia tuh belah itu tuh tempat tinggalin nunggu tengah. Nah ya kan anu single-single ya nama anu hiji ya kare kerangkanya di dia mah tinggal gedeng deui pencetakan, pasang cetakan langsung dicor gitu. Ini yang abadikeun ya. Karena abis misalnya yang ningali video saya nunggu bahula saya pernah ngapidokan daerah dia tapi masih kayaknya situasi zaman bahula gitu kan kayaknya saya rek digabungkan oh sanggis jangan sacana tuh itu dia rangka-rangka yang tihang-tihang nah gitu tak nah, kayaknya nanti Garut Tasik mana jalur belah itu tanu luhur eta. Tihang eta sapola sedeung raya pengelasan jang pengacoran tuh nu belah ditu tuh nu nu ka tengah eta tah ge nyambungna ka dinya jang ka Garut Tasik eta asupna asup asup ti Garut Tasik tuh nu di luhur nu asup ti arah Sumedang di arah Sumedang entah nu dihandap ye ye nu kaluar kitol teh kaluar kitol nu mengarah ka Garut Tasik mereka arah Bandung ka sisi belah ditu ngancan ayeuna keur dijelas itu ka hari lah geus ka hari sih sabenerna mah cuaca di dieu aja hujan euy. Ayo bentar deh kira kalau kan pengacoran berpasang-pasang hela las-las antara narang karakana diterjadi cor. Ayo nu kaluhur iyo, iyo nu arah nu masuk di arah Sumedang.
lewat ka luhur ieu. Nyamung kana tukang itu. Kecigana jembatanna panjang ieu ti dieu sigana. Teuing nya di tihang deui di dieu sigana mah panjang langsung nyebret ka ditu. Ku girder langsung tampelkeun. Itulah nya. Ya, balik kah. Ya. Cukup sekian aja video yang saya sampaikan untuk pagi hari ini di hari Jumat. Tepatnya tanggal 29 Januari 2021. Oke, terima kasih yang telah menyaksikan. Mohon maaf untuk informasinya bila ada yang kurang jelas ataupun bila ada kesalahan dalam penjelasannya, mohon dikoreksi. Jangan lupa like and subscribe-nya di Jemaat Vlog Channel. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.